Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Saya Nur Aina Killa binti Abdullah, wartawan dari TBB TV SMK Tuku Besar Burhanuddin. Seramai 105 calon yang telah menduduki peperiksaan SPM pada tahun 2022. Keputusan akan diumumkan pada hari ini, iaitu 8 Jun 2023. Calon SPM telah bertukus lumus dan berusaha sehabis baik untuk menduduki peperiksaan ini. Oleh itu, saya yakin keputusan yang mereka terima adalah keputusan yang cemerlang sebanding dengan usaha yang mereka beri. Bagi saya, dia tak adalah sangat rutin yang orang tak tahu, tapi biasanya dia semua orang mesti buat. Ataupun biasanya cikgu-cikgu memang akan bagi rutin-rutin macam ni, which mean korang just bangun tahajud, korang banyakkan solat, banyakkan doa, and hormatlah mak ayah korang, selalu minta doa daripada dia orang. And study tu tak payahlah macam orang gila study, korang just take time like 1 hour or 2 hour for days and just study some subject that you want to study for that days. So yeah, just that. It's not like so hard for you to get a good result for your SPM. Thank you. Thank you. Alhamdulillah, keputusan saya mencapai target. Saya sebenarnya tak sangka pun saya boleh dapat lebih apa yang saya target. Yang penting usaha and solat, kita jangan lupa Allah. Itu. Okay, pesanan dan ucapan untuk calon SPM pada tahun ini, pesanan saya adalah semoga dapat keputusan yang baik dan terus berusaha buat yang terbaik dan yakin pada Allah SWT bahawa rezeki Allah itu luas dan yakin pada Allah bahawa pertolongan Allah itu sentiasa ada. Terima kasih. Rancangan saya faham bahawa pelbagai tawaran yang telah saya dapat supaya dapat keputusan ni, tapi hati saya berat untuk pergi ke IPG kerana ia merupakan salah satu permintaan daripada mak saya. Siapa kata, orang kata permintaan mak tu lagi penting, so saya dahulukan ibu bapa saya lah. So saya ingin beritahu bahawa saya akan pergi ke IPG selepas ini. Terima kasih. Sama. Saya agak puas hati dengan keputusan untuk ini sebab telah mencapai impian cikgu dan harapan cikgu lah. Cuma ada rasa kecewa sikit lah, tak dapat nak say A, ada kurang sikit lah sana. So saya harap dapat teruskan momentum ini untuk masa akan datang. Okay, harian saya sejak pagi, saya bangun pukul 3 pagi, solat tahajud dan belajar sebelum pergi ke sekolah supaya dapat mencegahkan minda dan fokus lebih apabila sedang belajar. Untuk calon SPM tahun ini, saya calon dengan korang semua, benda paling penting untuk berjaya, hormat kepada semua guru-guru, ibu bapa dan rakan-rakan. Dan sentiasa berdoa kerana doa daripada ibu bapa dan guru-guru, itulah yang akan membuat kamu berjaya dalam hidup ini. Terima kasih. Pertama sekali, saya ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada TBB TV yang datang untuk meramah saya pada pagi ini. Berkaitan dengan keputusan peperiksaan SPM tahun 2022 yang telah diumumkan pada 8/6/2023, saya sebagai pengetua SMK TBB ingin mengucapkan tahniah kepada semua calon yang telah berjaya mendapat sijil SPM tahun 2023. Alhamdulillah, kami sangat gembira dengan keputusan 4.29 GPS sekolah dan 100% pelajar mendapat sijil, dan kita mendapat 16 orang pelajar terbaik 5A ke atas. Harapan sekolah untuk calon-calon SPM tahun 2023, tentulah harapan kami untuk meningkatkan GPS sekolah daripada 4.29 kepada 4.13
di mana pencapaian terbaik SMK TBB adalah 4.13. Harapan yang tinggi ini sudah semestinya kita akan terus berjuang, berusaha bersungguh-sungguh di kalangan pengurusan dengan program-program yang berkesan. Begitu juga dengan rakan-rakan guru yang akan melaksanakan TBB secara berkualiti. Harapan kami juga kepada penjaga, ibu bapa dapat menyokong sekolah dengan program-program yang disediakan membimbing pelajar-pelajar kita. Kepada para pelajar SPM tahun 2023, ayolah kita bersama-sama kita menggembelingkan tenaga bersama-sama untuk meningkatkan pencapaian. Saya yakin dan percaya para pelajar SPM tahun 2023 mampu melaksanakannya. SPM bukanlah penamat, sebaliknya permulaan bagi satu perjalanan yang berbeza. Saya mewakili pihak PSS mengucapkan setinggi-tinggi tahniah dan syabas kepada semua calon SPM tahun 2022, ibu bapa dan juga sudah tentunya para pendidik atas segala usaha keras yang dilakukan demi mencapai keputusan yang cemerlang. Sekian dari saya, Nur Ain Akila binti Abdullah, wartawan TBB TV SMK Tuku Besar Burhanuddin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.